Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di my channel. Pagi hari ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya kita memasang atau mengganti knalpot pada permainan Bus Simulator Indonesia atau Bus ID. Tapi sebelum dilanjut teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan caranya klik tombol like dan juga subscribe. Dan teman-teman selalu aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video saya selanjutnya. Oke teman-teman, saat ini saya sedang menggunakan Sri Kandi SHD dengan livery-nya adalah Rosalia Indah. Nah, di sini saya mau ganti knalpot atau masang knalpot baru teman-teman. Nah, ini caranya teman-teman klik garasi. Selanjutnya teman-teman klik gambar bus yang ini. Nah, di sini ada berbagai macam titik teman-teman untuk diganti aksesorisnya atau eksteriornya. Nah, ini teman-teman klik yang knalpot yang ini. Nah, ini kalau mau di zoom, diperbesar teman-teman tinggal gerakan. Nah, ini masih menggunakan knalpot yang lama teman-teman. Di sini ada keterangan eksterior. Ini ada 4 knalpot teman-teman. Knalpot pertama, knalpot kedua, knalpot ketiga, dan knalpot keempat. Kita coba tes teman-teman suaranya satu persatu. Ini dari knalpot yang pertama terlebih dahulu. Nah teman-teman, kalau ingin mendengar suaranya, teman-teman klik tes suara yang ini. Selanjutnya kita coba untuk knalpot yang kedua. Knalpot ketiga. Nah, ini knalpot keempat. Jadi seperti itu teman-teman suaranya, dan ini juga tampilannya sudah kelihatan. Teman-teman tinggal pilih aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Contohnya kalau saya ingin menggunakan knalpot yang pertama, ini total harganya adalah 67.500. Selanjutnya kita klik keranjang. Nah, di sini ada potongan 30% kalau teman-teman ingin menonton iklan teman-teman. Nah, ini harganya menjadi Rp47.250. Oke teman-teman, ini knalpot barunya sudah terpasang di bus Sri Kandi SHD livery Rosalia Indah. Kita coba ngelayap teman-teman dari Jakarta menuju Cirebon. Oke, langsung berangkat. Oke teman-teman, ini adalah interior dari Sri Kandi SHD. Tadi saya menggunakan livery-nya adalah Rosalia Indah. Nah, ini kita coba tes knalpotnya. Nah, seperti itu teman-teman suaranya. Kita coba jalan. Oke
Jadi seperti itu teman-teman, suara dari knalpot yang baru. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.